Ternyata kemarin di sini kok pas ada apa juga sensus pemilu ya. Kan mulai di rumah itu. Mulai pendataan. Dari dulu ke sini sampai enggak ada, Pak. Iya, dah. Kok sipu, wis. Cuma ketemu siapa ya sini? Enggak ada. Iya. Yang janji pagi mau servis kan gitu ya. Oh, itu ya, enggak ada orang di sini. Enggak ada orang. Ada. Ya. Iya, nanti saya kembali lagi gitu aja, sudah agak siang juga. Pas sibuk. Bawahnya pasir tok ini. Iya Pak, enggak pernah dibuka. Ini sampai ini dikembalikan enggak bisa nih. Enggak dibersihkan. Tutup. Enggak bisa nutup. Berarti enggak bisa ngepres. Ori itu wis ori ini ya wayahe wis ini sudah 6 ya 2016 sing ori aku heran sing ori sing kuat daripada sing beli di toko ini. Iya Pak, kalau dia beli di toko paling tidak wis setahun punya mertua saya juga dia sama-sama GS ya kan. Iya. Wale, tadi kan saya posisi ini terus ketumpuan-tumpuan pasir akhirnya kan. Iya, tapi saya nutup. Kemarin tuh ada saya nggak ngerti. Puh. Kok nggak bisa nutup? Ya ini, Mas. Dari mana sama ini? Tapi dari rumah sakit terus badannya kreong. Oh, siapa yang sakit? Ya. Dua satu minggu cuci darah. Kalau kali saya kemarin satu minggu, terus sekarang dua kali. Itu sampai dikasih corone sepeda nu dalamnya akumulator. Aduh, parah ya. Nggak tahu ini saya masih belum jenguk juga di Subandi. Pak Le saya itu masuk lagi katanya anu perawatan. Tadi malam saya lihat statusnya kok nginep. Itu sudah dokter itu sudah angkat tangan. Jadi secara medis memang bis 99%. Ya. 5% Mujizatnya itu Pak. Terus kuasa sing kok masih yang Maha Kuasa. Tolong Pak, anu Pak. Apa kan? Anu salahnya dulu Pak. Hmm.
Wis. Ini ndak begini kan, Pak. Gak anu ya. Gak iso nutup, Pak. Tak ngeplok. Ini nutup, Bos. Anu sama naik, Mas. Iya.